Gali Freitas benar-benar menjadi penyelamat muka PSIS Semarang dan Panzer Biru di laga Bayangkara FC melawan PSIS Semarang pada Kamis malam. Laga ketat berlangsung selama pertandingan. PSIS yang tertinggal berhasil menyamakan kedudukan melalui pemain idola baru Mahesa Jenar berusia 18 tahun, Gali Freitas. Gali mencetak gol di menit ke-94, memanfaatkan kerjasama 1-2 dengan striker Carlos Fortes. Bersama PSIS, Gali sering menjadi pembeda dalam permainan tim dan mempengaruhi hasil akhir ketika dirinya dimainkan. Total Gali sudah bermain di 17 laga bersama PSIS sampai pekan ke-18 ini, dengan sumbangan 7 gol dan 4 asis. Gali hanya absen 1 kali saat PSIS ditahan imbang oleh Persik Kediri 1-1. Walaupun masih muda dan musim perdana di Liga Indonesia, Gali sudah menjadi idola bagi fans PSIS Semarang dan sering dinantikan permainannya di lapangan untuk membela PSIS Semarang. Bagaimana nih menurut teman-teman penampilan Gali Freitas di laga melawan Bayangkara FC? Bisa tulis di kolom komentar ya. Ya, baik lagi dengan saya Rikan di channel saya Rikan Official, khususnya sepak bola. Jangan lupa buat yang suka nonton bola, subscribe, dapatkan informasi sepak bola terbaru dari kami setiap harinya.